mungkin sebelum-belum ni saya tak ada ceritalah. Rahsia ni anak-anak pun tak tahu. Anak-anak pun tak tahu. Saya berdua saja. Saya kata nak buat macam mana. Pertama kali saya semua hidup saya saya penyalur. Semua hidup saya saya penyalur. Assalamualaikum. Kembali bersama dengan Street Smart bersama Rosham Noor dan juga LPP. Aku bersama dua serangkai suami isteri ni daripada Ani Biskut. Yang ni Wak Noor. Wak Noor ni husbandnya. Yang itu Kak Ani. Dua-dua orang cowok. Dah west mangan orang enggak? West. West ya. Dia orang ni suami isteri yang kental lah. Yang dah mula penjagaan daripada bawah. Sekarang ni alhamdulillah dah berjaya. Wak umur berapa, Wak? Umur saya 60 tahun. Tapi kalau umur 60 nampak macam 40 lah. Tapi macam 40 kan? Itulah. Dulu memang membesar kat sinilah. Saya bukan orang sini. Saya orang kampung Bukit Kapar Kelang. Okey, Kak ni? Saya lah dekat kat sini. Memang besar kat sini. Macam mana boleh jumpa dengan awak ni? Dijodohkan? Bukan ya, kenalan kat bus stop ke? Bukan, dijodohkan. Dah tunang baru nampak. Tak tunang dia capek ke apa, saya terima seadanya. Alhamdulillah. Jadi awak tengok kat ni kat mana? Kat gambar? Ada. Saya disuruh datang sini, suruh tengok. Itu dah tunang dah. Jadi saya bawa kawan. Macam mana, okey tak? Kalau kau tak nak, saya nak. Jadi saya pun nak. Itu dia katakan jodoh kawan kat ni kan? Betul. Abang, kau lah sampai jauh. Saya tingkatan 3 saja. Tingkatan 3? SRP lah. SRP pun tak habis. Orang tua suruh jadi pilot. Disekolahkan ke high school orang putih. Tapi alhamdulillah, saya tak jadi pilot kapal terbang, pilot lori. Pasal ayah saya memang tauke kelapa sawit, ada lori semua, jadi saya bawa. Kak ni buat sekolah sampai mana? Saya SPM. SPM ya? Dan juga SPVM. Vocational? Ya. Vocational ni kreatif. Dulu Kak ni bila start meniaga ni, Ani Biskut ni? Saya meniaga Ani Biskut dalam tahun akhir 89. Macam mana Kak mula, Kak? Saya dulu seorang kerani. Tak macam mana satu hari tu tertinggi nak niaga, saya buat biskut bangkit kelapa. Sedap tu. Dan tu Wak Noor kahwin tak duduk dengan saya. Dia duduk di Kelang, saya duduk di sini. Sebab dia driver lori tolong ayah, saya tolong keluarga saya sini. Yalah. Budak asing-asing. Seminggu sekali dia baliklah. Lepas tu bila mula meniaga, saya belajarlah khusus. Ada awalnya yang membimbing saya ialah Mara. Ada seorang pegawai itu datang jumpa saya. Dia membimbing saya dari awal sampai ke peringkat tertentu lah. Lepas itu saya terbit menjadi seorang usahawan. Okey. Usahawan. Modal masa tu modal mana ambil, Kak? Modal mula-mula saya jual rantai. Allah, Kak jual ke Kak gadai? Saya jual rantai untuk modal buat bangkit kelapa. Sebab masa tu saya dapat kontrak tender dengan Mara untuk peserta khusus supply biskut ke Mara. Itulah. Masa tu saya berkembang-kembang dan lepas tu saya niaga menghantar barang ke kedai-kedai. Kedai-kedai dalam tak silap saya daripada 10, 20 sampai 300 buah kedai di seluruh Selangor. 300 kedai? Akak, ya. Akak bawa kereta sendiri? Tak, saya tak pandai driver. Habis tu? Saya driver orang. Driver masa tu suami belum balik lagi. Belum balik? Maknanya akak masa tu dah ada pekerja lah kira kan? Pekerja satu orang. Biskut tu saya hantar kat kedai-kedai kampung, naik basikal masa tu. Naik basikal ke? Kemudian bila tu saya kembang satu-satu sampaikan abang saya belikan sebuah van. Abang belikan. Masa tu dia kerja lagi tempat lain. Saya niagalah hire seorang untuk driver dengan saya. Maknanya dalam seminggu tu saya rotate. Buat biskut, packing dan juga hantar barang. Kita gile. Maknanya sebulan tu kita rata tempat mana yang kita nak. Memang dah tahu kan bulan dah ni berapa bulan dah. Dah tahu. Alhamdulillah lah masa tu. Daripada tu kita bergerak. Dan satu kedai tu bertanya dengan saya, tak jual keripik ke? Keripik ubi. Dia tanya. Nak jadi cerita ke? Nak jadi cerita kenapa saya buat keripik ubi sekarang. Saya masa tu tak tahu apa itu ubi, keripik ubi. Dah tak pandai buat keripik ubi.
Dan pada tu suami pun balik. Dia duduk dengan saya dan saya mengajar suami berjumpa pelanggan kedai ke kedai. Masa tu saya dah mengandung tua lah. Nak turun naik van tu rasa dah penat. Maksudnya itu permulaan abang tolong akak. Tolong saya. Ada cerita kan? Ada cerita. Itu rezeki anak tu kan? Ada rezeki anak. Alhamdulillah saya tak masalah. Kita bekerja untuk masa depan. Bukannya saya untuk apa. Dia pun bekerja. Saya bekerja. Oh, kerana dia mungkin dia lah sifat seorang suami. Anak. Bapak orang ke bapak lagi. Yang dia pun jaga bapak di sana. Dan saya dengan orang tua saya kat sini dan berniaga. Akak pernah menangis tak kak bila meniaga ni kak? Menangis tu dah mainan kami. Terlampau penat apa ke macam duit tak meniaga-meniaga kadang-kadang nak collect duit susah. Sebelum-belum ni saya tak ada cerita lah. Tak ada cerita benda ni hanya saya berdua saja dengan dia. Pada satu hari itu memang saya tak tahulah kenapa duit tak ada. Masa tu kita gunakan cek kan. Cek tu nak tutup cek itulah ini pusing tak cukup kedai tak bayar. Dia bill to bill. Saya berdua saja. Saya kata nak buat macam mana. Pertama kali saya semua hidup saya pengalu. RM5,000 eh. RM5,000 memang dah tak memang tak ada punca. Tak boleh punca. Saya tak boleh buat apa. Saya pinjam ada. Kita pinjam lah. Saya menangis dulu. Okey. Tapi syarat saya cakap. Boleh kami pinjam, kita pinjam tapi dengan syarat saya cakap. Ini yang pertama dan terakhir. Dia kata okey. Dengan saya tulis cek tu saya menangis sampai habis. Berapa bulan, satu bulan sekali ke dua minggu sekali cek tu, saya menangis saja. Mak saya tak tahu, saya berdua saja. Untuk menghidupkan benda ini. Tapi alhamdulillah lah, benda tu dah berlalu. Jadi pengacara kata kami, cara mana kami nak pusing modal, nak cari modal. Oleh kerana permintaan keripik ni terlalu banyak, biskut tetap berjalan juga. Keripik terlalu banyak, saya bincang dengan suami. Macam mana bang? Ada orang nak minta keripik. Saya cakap, okeylah. Dia ada satu orang dekat kampung membantu kami nak dapatkan keripik. Tapi malangnya keripik tu dikasih dengan kami sebulan 200 kilo saja. Mana cukup? Lepas tu kata suami, tak apalah. Kita buat sendiri. Dia dia seorang kontraktor dan juga developeri. Dia tahu kerja dia batu, kayu, paku, pasar ubi, tanah, cangkul. Dia memang tak tahu dan saya pun tak tahu. Tapi kerana dia terlalu kental, jiwa dia terlalu kuat untuk membantu saya dan saya pun sama-sama, okey, kita buat kebun. Itu lahirlah kebun di Bakar. Kenapa masa tu Wak betul-betul nak tolong akak? Sedangkan Wak ada kerja lain kan, tambah sanggup pinjam along apa semua. Dia sebetulnya begini, apabila saya dah kahwin, perniagaan tu perniagaan keluarga. Jadi saya turunkan pada adik saya. Jadi saya kena keluar pada syarikat tu. Syarikat orang tua. Jadi saya kena balik sinilah. Jadi apabila balik sini, saya memang tak nak bawa apa sana saya pun. Tapi kat sini saya termenung kat tangga tu, saya termenung. Nak jadi apa saya? Jadi saya masuk kebun lah. Tapi experience Wak daripada buat kontraktor tu, faham kan? Dia faham, tapi saya ambil satu pekerja, pekerja sambilan budak Endon tu, dia suruh tanam lah macam mana. Jadi saya belajar kat dia. Saya ikut dia. Kalau dia tanam pokok ubi, saya mau ikut. Dia macam tu. Saya nak menjiwai macam mana. Jadi sekarang pekerja saya pun saya dah tahu. Macam mana penatnya, apa semua saya dah tahu. Saya beli satu biji excavator kecil tu, saya untuk menyangkul. Orang kata, Wak Noor ni betul-betul gila lah. Mana excavator boleh menyangkul? Kenapa tak boleh? Bekerja saya pun sendiri cakap dengan dia, mana excavator boleh menyangkul? Okey. Jangkul macam mana? Macam ni kan? Kita excavator macam ni. Jangan ke depan, ke belakang. Pasal tu sekarang saya kalau pekerja saya tak cukup menyangkul, saya menyangkul duduk. Pasal duduk apa? Kat excavator, kat mesin. Saya duduklah. Saya pasal saya ada traktor ni satu, ni pun pinjaman daripada LPP, excavator saya beli sendiri. Oh, saya traktor LPP bagi pinjam. Bukan bagi pinjam. Buat pinjaman. Buat pinjaman LPP. Sendiri punyalah. Berapa ekar semua sekarang Wak? Ada dalam 40 ekar, 50 ekar. Lebih kurang macam tu lah. Jadi sekarang ni orang yang macam mana ambil beli akak punya ni kak, keripik-keripik ni? Akak jual sendiri ke apa ke, apa brand akak? Dulu jual tu kat Ani Biskut. Sekarang dah buat keripik dah kan? Sekarang diorang tanya, Ani Biskut kenapa jual keripik? Bagi saya, satu keunikan bagi kami. Orang tak terima. Kenapa Ani Biskut buat keripik?
Sebab biskut ni sekarang saya dah alihkan benda tu ke anak saya yang nombor dua. Dia lebih pandai, lebih teliti untuk buat makanan macam dia. Macam contohnya ada penonton-penonton kita ni nak berniaga, akak boleh buat untuk diorang OEM lah? Boleh. Boleh lah. InsyaAllah. Ada tak keripik-keripik akak yang dihantar ke luar negara ke? Kebanyakan dalam 50% keripik saya keluar. Ke Perth, Australia. Ke Australia? Wow. Perth, Australia. International ni. Kecil-kecil je. Eh, tak apa kak. Semuanya bermula daripada kecil. Kan? Ada keripik ubi yang original tu. Dan juga keledek biru. Lagi satu, saya ada kedai Agro Bazaar Under Pharma. Oh, dekat mana? Di Kelang. Oh, di Kelang. Itu Under Pharma. Dan juga sampingan tu saya buat Shopee. Shopee pun buat juga? Ada. Wah, dah setahun lebih. Okey, saya dengar akak banyak dapat anugerah akak eh? Bolehlah. Itu merupakan satu, kata orang tu perangsang. Ya, perangsang memberi semangat saya lah. Di antaranya pada tahun 2006 ada masa tu Dato' Azalina Said. Daripada belia, anugerah belia. Saya tak tahu dah lama sangat. Kemudian tahun 2009 Pradang Jaya. Pradang Jaya? Pradang Wanita Jaya peringkat kebangsaan. Wow. Selangor kebangsaan 2009. Kemudian 2011 AIT terbaik negeri Selangor yang pertama. 2013 AIT terbaik juga. Dan 2015 AIT terbaik nombor dua. Satu lagi anugerah saya. 2006 Pradang Jaya kali kedua. Peringkat kebangsaan dan anugerah perdana. Anugerah perdana pun ya, dapat? Ya, saya. Wow. Alhamdulillah, itu merupakan satu azimat bagi saya, semangat untuk saya untuk terus memajukan lagi Ani Biskut. Tak, macam LPP ni dia ada bagi kursus ke apa benda ke yang dibantu apa ke? Sebenarnya LPP banyak membantu PPK. Kami, Cik Usahawan ni, PPK juga daerah kawasan. Dan juga terima kasih pada Cik Lokman. Cik Lokman. Dan juga sebelum-sebelum ni banyak membantu dari segi maksihat, bahan input dan juga kursus-kursus tertentu untuk kami-kami dan juga bantuan pinjaman under PUP. Wak, ya, berapa orang bekerja, Wak? Saya bekerja ada 3 orang. Tapi saya punya memang saya khaskan yang seorang tu bagian ubi-ubi, tanam ubi itu semua. Okay. Yang 2 orang tu bagian nenas saja. 4 orang dah termasuk saya. Saya pun bekerja Wak, juga. Kerja juga. Kerja, Wak, kerja. Bos pun bos, kerja pun kerja. Kat dalam tu tak ada bos. Sama je. Sama je. Okey, siapa-siapa nak cari nenas, kau boleh cari nenas. Tadi aku rasa nenas Wak ni nenas nama Yankee. First time aku rasa, ini Yankee, Wak? Ha, Yankee. Oh, ni macam ni Yankee. Kita buat pattern baru. Dulu kalau Yankee dia panjang. Tapi sekarang kita buat pattern baru jadi bulat sikit. Wak, modified lah? Ha, modified. Wak ni macam saintis lah. Orang pun kita boleh modified, nenas pula. Orang pun Wak boleh modified, apakan buah. Ini keripik-keripik yang mana Kak Ani buat, yang korang kalau nak OEM, boleh order. Tu, nampak? Dah sampai Cik Lokman. Cik Lokman, sini! Okey Cik Lokman, tadi saya dah borak dengan Kak Ani, dengan Wak Noor ni. Pengalaman diorang sampai ada satu rahsia yang tak pernah dibongkarkan dalam hidup diorang. Jadi terima kasih Cik Lokman banyak membantu katanya. Jadi dari segi pihak Lembaga Pertubuhan Peladang, macam mana bantuan yang diberikan sebenarnya tu? Sebenarnya kalau ikut asalnya memang kita memang dah lama lah. Kita dah lama kata orang ada connection, ada hubungan. Dan pada awalnya kita banyak bantuan daripada segi khidmat nasihat. Jika ada apa-apa kita akan bagi cadangan, pandangan. Dan jika puan ada masalah, kita sama-sama fikir macam mana kita nak selesaikan masalah. Macam Wak Noor cakap tadi, pernah juga ada mohon pinjaman untuk apa tabung pembangunan usahawan peladang. Dan kita ada bagi pinjaman pada masa itu dan alhamdulillah membantulah. Sebagai pada saya membantulah untuk Wak Noor dan Kak Ani menjayakan produk-produknya. Macam dari segi benda-benda lain, macam contohnya kalau nampak kemajuan yang ada pada sesebuah syarikat macam Ani Biskut ni, macam Wak Noor buat ladang, pihak LPP juga membantu matchingkan dengan agensi-agensi kadang-kadang lain. Ya, betul. Memang kita akan matchingkan agensi yang lain. Dalam masa sama, kita juga tolong memasarkan juga. Kita akan pasarkan dan kita akan buat promosi juga. Kata orang, yang pertama kita nak naikkan nama. Jadi yang penting terkenal dan lebih mudah untuk pasaran produk tu jalan. Okay, kalau apa ni Cik Lokman tengoklah Kak Ani kan, Ani Biskut ni. 10 tahun akan datang, apa yang Cik Lokman nampak pada Kak Ani Biskut ni? Sebenarnya, kalau nak ulas macam tu, saya rasa sama je. Tapi, ilmu pengetahuan tu, saya rasa lagi bertambah. Dan saya rasa
syarikatnya akan lagi besar. Kata orang dengan sokongan daripada lain pihak kan, dengan kerjasama yang erat antara kami dan juga syarikat Kak Ani kan, dengan Wak Noor ni, satu hari akan berjaya, lebih berjaya. Sebenarnya dah berjaya, tapi dia akan lebih berjaya. Untuk orang-orang kat luar sana, Cik Loman kan, yang suka pada bidang perniagaan, bidang pertanian, sebenarnya mereka mesti tak merujuk kepada agensi-agensi kerajaan untuk dibantu sebenarnya? Pada pandangan saya perlu. Perlu sebab yang pertama, agensi-agensi ini dia akan membantu dari segi ilmu pengetahuan. Bagaimana kita nak tanam sesuatu tanaman kan. Lepas tu, dan ada juga kata orang macam pinjaman-pinjaman, pembiayaan-pembiayaan yang boleh memudahkan lagi program-program untuk usahawan saya baru. Sebenarnya banyak pinjaman-pinjaman, bantuan-bantuan daripada agensi kerajaan, tapi kadang-kadang budak-budak ni semua tak tengok. Tak tahu. Kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu, tapi dengan kita sentiasa bersilaturahim dengan agensi-agensi kerajaan, mereka akan nampak kesungguhan kita, mereka akan bagi tahu. Ini dia usahawan-usahawan yang boleh kita bantu, kat sini ada pinjaman, ada apa, ada geran. Betul Datuk, memang banyak. Tapi macam Datuk cakap tadi, macam kita cakap tadi, kan, dia mesti bermula. Jangan suka-suka datang kosong. Saya nak pinjam, saya nak buat nak ni. Memang tak ada. Rahsia kejayaan ni apa? Dia bagi saya satu je. Dari tadi saya cakap kat sini, nawa itu kita je. Benda-benda ni kena ada terap lah. Demand dalam kehidupan ni sebenarnya bukan duit lah Kak Ni. Bukan duit. Betul. Bagi saya sebetulnya bukan duit. Bagi saya duit adalah nombor 44 belakang. 44? Ha, 44. Yang pertama? Setia kawan, saudara-saudara, kawan-kawan. Bagi saya itu saja. Tapi sebenarnya Allah nak bagi kita pengajaran, pengalaman. Supaya kita lebih kental lagi. Sekarang kita betul. Memang rugi kat situ. Nampak rugi kat situ. Setiap kejadian tu mesti ada hikmah. Betul tak, Jaluman kan? Hikmah yang paling besar kita tak nampak tu Allah punya kuasa. Pasal saya memang tak pernah sekarang cakap rugi. Macam mana pun tak ada rezeki lah. Tanyalah apa sahaja berkaitan dengan tanaman nenas, tanaman ubi, kerepek. InsyaAllah akan diberitahu. InsyaAllah akan diajar. Memang tak kena ikut ilmu. Kalau dipanggil untuk memberi taklimat dan ceramah pun memang tak ada masalah. Dan memang tempat Kak Ani memang selalu datang pelawat. Yang paling jauh daripada mana Kak Ani? Banyak, daripada Sri Lanka, China, daripada India, semua ada. Kita pernah terima lawatan daripada cikgu-cikgu Setia Alam. 120 orang sekali datang. Naik lori. Bas semua kat depan, naik lori. 120 orang saya bawa dan nawa itu saya, kau nak cabut ubi, cabutlah balik berapa banyak. Kau nak petik nanas, berapa banyak kau petik? Ni parang semua kau petik. Apabila masa tu pun saya ingat lagi, memang tak akan pulang dengan tangan kosong. Memang prinsip kita macam tu. Prinsip kita macam tu. Cabutlah. Siapa kalau Datuk nak masuk, nak cabut kledek, cabutlah. Kita bagi. Jangan main-main. Saya bawa lori. Lori. Saya bawa lori kan. Tak masalah bagi saya. Jadi korang dah tahu kan mana nak dapat nanas free, ubi free, kau cari Wak Noor dekat kampung apa nama ni? Kampung Kundang. Kau bawa lori. Boleh masuk. Apa pun terima kasih Wak Noor dan juga Kak Ani, tahniah kerana buka Ani Biskut dan juga Cik Loman banyak membantu, dan kita harap Wak Noor dengan Kak Ani ni makin maju di masa akan datang dengan bantuan anak-anak, dan semoga cerita yang aku paparkan dalam Street Smart bersama Rosham Noor dan juga LPP ini memberikan inspirasi yang begitu besar untuk korang. Kadang-kadang cerita yang kecil sebenarnya kita nampak kecil, tetapi kalau kau mendalami apa yang mereka alami, dia akan menjadi inspirasi dan juga panduan untuk kita memulakan sesuatu perniagaan ataupun kerjaya kita dalam keadaan pandemik sekarang ni. Banyak yang tak ada kerja, banyak yang ada tanah-tanah terbiar kat kampung-kampung. Apa kata kita hinjut tanah-tanah ni? Kita buat bermula dengan satu ekar pun tak apa. Semuanya bermula daripada kecil. Okey, jumpa lagi. Terima kasih Cik Loman, terima kasih Wak Noor, terima kasih Kak Ani. Jumpa lagi dalam episod-episod akan datang Street Smart bersama Rosham Noor dan juga LPP. Assalamualaikum.